harganya kadang-kadang 250-300. Iya. Kan sekarang gimana, Pak? Itu yang kedua, yang ketiga adalah ini masalah kemandirian pangan tidak ada. Iya. Garam diimpor. Pacul yang dulu kita cap ayam, cap apa buaya, kita punya. Iya, Pak. Sekarang diimpor semua. Impor semua. Gimana? Utang luar negeri, oh, jelas tidak usah kita sebutkan. Payah negara iya, kita, Pak. Jadi kita harus ganti. Pak, dengan kehadiran seluruh pengurus tingkat DPD, DPW, Partai Gerindra, apa aja yang disampaikan? Disampaikan dukungan. Keluh kesah masyarakat. Hanya itu. Keluh kesah dan dukungan masyarakat. Harapan Bapak dengan... Kalau harapan saya, ya harapan saya untuk masyarakat luas, ya kita apa namanya bersaing secara sehat, tidak menjelekkan, tapi menceritakan realitas iya, di masyarakat. Jadi tidak dibesar-besarkan, tidak usah kita saling jatuh. Tidak, yang kita bahas adalah debat program. Apa yang telah janji Prabowo coba, janji Jokowi coba. Coba Bapak janji sebutkan dia. Tidak utang loh negeri, tidak minta utang. Tahu? Yang kedua janjinya tol laut, mana ada tol laut? Ini kan cita masih. Yang ketiga nawacita, mana nawacita? Nawacita. Nah, tidak jelas. Yang keempat janji Jokowi adalah waktu itu, waktu kampanye dulu adalah revolusi mental, mana revolusi mental? Korupsi, korupsi.